Halo Bro and Sis, how are you today? Kembali bersama 3835. Kita lagi di dalam kabin Toyota CHR di mana beberapa bagian di dashboard sudah dilengkapi dengan bahan-bahan lembut dan berkualitas serta jahitan asli. Bagian panel meter juga terlihat sporty, perpaduan antara analog dan digital. Sisi head unit juga terlihat atraktif, ditambah adanya layar sentuh super besar. Sedikit ke bawah, Anda akan disajikan kontrol AC digital dual zone. Ada tombol-tombol fisik yang memperlihatkan desain mobil lebih mewah. Itu pun desain kemudi yang rata pada bagian bawah terlihat sangat sporty, ditambah adanya tombol-tombol yang memanjakan jari jempol Anda. Itu hal pada sisi armrest, console box, bagian tengah kemudi depan sedikit kurang ergonomis. Nah, jadi kalau saya ngambil barang sini harus gini posisinya. Baru segini. Sisi interior lain seperti atap belum dilengkapi dengan sunroof. Pengaturan jok masih manual. Alih ke bagian pintu, baik depan maupun belakang sudah dilengkapi bahan lembut. Jika kita berada di bagian belakang, khususnya pada kabin belakang, visibilitas untuk melihat ke samping agak kurang karena desain pintu belakang lebih meninggi. Untuk bagasi, Toyota CHR tergolong luas meskipun tidak untuk barang berukuran tinggi karena desain bagian belakang sedikit melandai. Tetapi jika Anda merasa kurang luas, Anda bisa mengatur kursi belakang dengan melipatnya rata lantai. Untuk dapur pacu, Toyota CHR dibekali mesin 1800cc dual VVT-i, di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga 140 PS pada 6400 RPM dan torsi 171 pada 4000 RPM. Desain eksterior, Bro & Sis pastinya memiliki berbagai opini. Ya, ada yang suka, ada yang tidak. Anda bisa tambahkan di kolom komentar. Demikian first impression dari Toyota CHR. Semoga ada kesempatan untuk driving test mobil ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.